Halo Wanderer, bertemu lagi di channel PLFDK. Kali ini gue bakal gacha si Annabella ya guys ya. Yang bannernya ini sudah muncul di sini, terus ada si Cobalt Triran guys. Nah semoga aja gue cuman ada Drag Crystal ini di akun yang keempat ya guys ya. Semoga aja bisa dapet agar bisa review dan tes-tes seberapa worth it Annabella ini untuk pull ya guys ya. Kita langsung saja 10 kali pull, semoga bisa langsung pulang guys. Let's go lah. Kalau nggak pulang ya udah berarti gua pinjam aku. Hanya gua di aku utama nggak build frame, cuma build apa namanya tuh pop. Oke, masih belum bos. Gak nongol. Aduh. Aduh. Oke, mantap mamang. Oke guys, pulang ya si Annabellanya guys ya, mantap sekali. Oke guys, ternyata dia pulang di pinggir 80. Kirain dapat tuh. Oke guys ya. Kita bakal coba sedikit ya guys ya. Untuk si Annabella, nah ini untuk si Annabella ini adalah DPS flame ya guys ya. Kalau kalian mau build flame ini wajib banget di full guys ya Annabella ini. Soalnya dia salah satu DPS flame ya guys untuk karakter limit. Nah untuk kalau mau jadi DPS minimal kalian itu dari B3 ke atas guys. Kalau benar-benar dia mau jadi DPS snipernya guys ya. Nah, gua coba dulu untuk normal attack-nya seperti ini guys. Guys, nah dia itu sangat mengandalkan damage dari burnnya guys ya. Misalkan kita set dos, set dos, set dos, set dos, namanya kayak gitu guys. Jadi 3 kali untuk ini apa, set dos. Nah. Tapi awas guys, kalian mundur-mundur nanti ke belakang juga nanti. Nah misalkan ini kalau kalian lagi nyerang ini guys, terus dia akan mundur ke belakang. Nah gitu guys, cocoknya kita bakal banyak andelin itu kalau musuhnya udah keburn ya guys, kan dia bisa ngeburn musuh pop juga. Langsung ulti sih kita pasti Ruby bakal OP guys. Jadi si Annabella ini bakal nge-support Ruby kalau dia jadi main DPS guys, buat ngasih burn, terus ngasih tadi tembakannya itu yang tadi ini. Terus itu baru nanti si Ruby burst ya guys ya. Jadi si Ruby itu ada pasif guys di sini. Kalau misalkan di ininya guys, Emblem Blazer meningkatkan flame boost sebesar 8% dan meningkatkan penggandaan burn sebanyak 7%. Jadi makin sakit ya guys ya. Kalau misalkan di support sama si ini Annabella, kan soalnya si Annabella itu itunya burn guys. Jadi gitu aja guys, nanti gua bakal breakdown ya guys si Annabella ini mainnya, cara mainnya gimana, terus home-nya enaknya gimana, rotasinya gimana, nanti di video selanjutnya lah di akun gua yang mungkin udah jadi, soalnya ini gua cuma gacha doang guys. Jadi ya, terima kasih yang sudah menonton guys, semoga kalian Oki yang mau gacha Annabella dan yang mau build flame guys ya. Untuk rekomendasi Kim udah pasti Lin, Annabella dan Ruby ya guys untuk sekarang. Nah mungkin nanti kalau keluar Silan mungkin si Ruby yang bakal digantiin Silan. Soalnya si Annabella sama Lin ini gak bakalan tergantikan guys. Jadi kalau kalian mau invest di Annabella dan Lin, Ruby ini mungkin suatu saat bakal tergantikan sama Silan kalau di CN patokannya sendiri. Nah untuk di global sekarang kalian bisa pakai si Ruby dulu kalau kalian punya si Ruby B0 atau B1 atau B3 lah guys ya. Jadi itu aja guys untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.